Oke, teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan Bapak Bupati Pak Hugua, anggota DPR RI, dan senang sekali karena di Wakatobi Wave ini langsung didatangi sama Pak Hugua. Selamat datang, Pak. Selamat di datang. Wakatobi. Gimana, Pak, suasana Wakatobi Wave kali keren. Ini? Keren. Saya 10 tahun memimpin daerah ini, dan hari ini saya lebih banyak meneteskan air mata karena betapa putra-putri Wakatobi setelah Haji Rawi dan sekarang Haliana, saya 2 periode, luar biasa. Perkembangan masyarakatnya luar biasa. Dan yang paling utama adalah mereka mampu menciptakan karya seni yang memang berkelas dunia. Itu yang luar biasa. Saya dari jurusan pariwisata juga, Pak. Jadi apa pesan-pesannya nih untuk anak muda Wakatobi agar selalu semangat mengembangkan pariwisata? Anak muda Wakatobi, tetap terus berkiprah, hentakan dunia lewat Wakatobi karena memang potensi Anda di Wakatobi memang berkelas. Masyarakatnya berkelas, sumber daya alamnya berkelas. Terima kasih, Pak Hugua. Oke, mohon izin teman-teman panitia, apakah sudah boleh kita mulai? Dukungan dari semua pihak, seluruh stakeholder, terutama di Wakatobi, kita mampu mempersembahkan satu karya yang luar biasa dan kita bisa dari Marina Gogong-Gowodo, inilah finalis lomba Vincenzo Bank Indonesia.